Welcome back with me, Monica Ardia, di Minimalisme, Simplisme. Barusan kita ngelihat cuplikan video yang kita buat, itu hasil karya kita, real estate video. Hari ini aku mau shoot behind the scene gimana kita bikin real estate video. Kebetulan ini ownernya adalah teman lama ya, dari sejak aku kecil, yang dulu kalau kita main masih diboncengin pakai pickup, sekarang doi udah jadi sukses banget, kalian bisa lihat. Jadi ini namanya Studio A3 Plus ya, ini studio arsiteknya dia. Jadi karena emang ini aku liput karena desainnya benar-benar keren banget, urban dan sesuai dengan selera anak muda zaman sekarang yang estetik begitu. Alright, langsung aja kita mulai untuk bikin video estetik kali ini. Dan sekarang ini kita pakai kamera Sony A7C dengan lensa Sigma 24mm f1.4. Yaudah langsung aja kita lihat untuk BTS-nya seperti apa. Let's go. Jadi kita pakai lensa wide supaya detail-detail rumahnya itu lebih dapat, sudut-sudutnya lebih dapat juga, dan meminimalisir yang namanya distorsi dengan lensa G 12-24mm ya. Nah, supaya garis-garis dari bangunannya ini juga terlihat lurus. Kemudian untuk footage yang stabil, ini kita pakai gimbal dari Moza. Jadi ini untuk gimbalnya itu Moza Aircross 2 ya. Nah, kali ini kita masih supported by Ray Digital. Thank you, Ray. Ini kita ngambilnya pas sore, jadi golden hour, manfaatin cahaya alami dari matahari, orange-orange gitu ya. Jadi bagian yang agak lama dalam pembuatan video estate itu adalah ini ya, bersih-bersih apa aja yang perlu disingkirin. Contoh seperti tong sampah ataupun sandal-sandal atau tisu-tisu, beberapa apa barang-barang yang masih berantakan di luaran itu dimasukin dulu. Jadi semuanya benar-benar harus clear. Jadi yang pertama itu kita shoot dulu keseluruhan bangunan yang ada di luar. Oke. Okay. Nah, ini kita mulai dari push forward ya, dari depan. Kemudian untuk detail-detail footage ya, seperti itu tulisan Studio Archie itu jangan lupa untuk di shoot karena itu penting banget ya. Oke. Nah, ini kita orbit rumahnya. Kalau dirasa di bagian luar udah selesai semua untuk di shoot, sekarang kita move ke dalam. Let's go. Selanjutnya, kita shoot di bagian yang pertama. Ini adalah office-nya. Kita explore di sini semuanya. Sekarang ini kita ambil ya dari gimbalnya. Jadi kita handheld. Fungsinya itu kita biar bisa ngambil detail-detail dari rumah ini. Karena detail itu bikin video jadi lebih hidup. Setelah dari office tadi, sekarang kita lanjut ke bridge-nya. Ini jalan penghubung ya. Terus di sini ada kolam koi-nya. Selanjutnya di sebelah sana meeting room. Kita sikat dulu yang sebelah sini. Bisa kita ambil detail-detailnya di sini, terus ke depan dan ke belakang. Jadi tempat kolam ini bisa dijadikan video transisi dari office room menuju ke meeting roomnya. Langsung aja, let's go. Here we are. Ini dia tempat meeting roomnya. Di sini sangat bisa kita manfaatkan untuk human interest antara Archie dengan timnya yang sedang berinteraksi. Dan di whiteboard ini bisa kita fungsikan sebagai footage yang dinamis dan juga untuk mengeksplorasi kegiatan Archie dan tim. Ini emang sengaja kita nggak hapus ya, biar begini aja. Nah ini ya, karena tempatnya yang luas, di sini kita bisa ngambil banyak banget detail-detail footage yang keren di sini. Kemudian di sini ada koleksi hobinya Archie ya. Di sini nggambarin kalau kantornya itu fun. Sekarang kita berlanjut ke dapur. Let's go. Karena desain dapur rumah itu selalu memberi daya tarik tersendiri. Contohnya seperti di sini, kalian bisa lihat all black. Ini keren banget. Setelah
Setelah kitchen dari Studio Archi udah kita explore tadi, sekarang kita beralih ke jendela yang besar banget di area sini. Oh my god, huge banget. Ini kira-kira tingginya sih sekitar 7 meter ada kali ya ke sana. Gimana? Keren kan desainnya Archi? Seperti yang aku bilang di depan tadi. Sekarang kita lanjut untuk ke lantai 2. Ini kita juga bisa explore tangganya di sini. Curve dari tangga ini bisa kita manfaatin sebagai footage transisi di mana dari lantai 1 menuju ke lantai 2. Selain itu juga detail dari tangga ini bisa kita jadiin footage untuk semakin mengeluarkan karakter dari rumah ini. Nah, sudut-sudut tangga seperti ini keren banget ya dijadiin footage. Sekarang kita udah menuju ke lantai 2 dari Studio Archi. Yang kita temui pertama kali di sini ada maketnya Archi, rumahnya Archi. Ini kayak gini. Keren ya? Ini juga bisa kita jadiin footage yang keren banget. Wow, isian dari rumah ini emang gak main-main, semuanya diperhatikan. Ini dia kamarnya. Nah, di sini kita bisa manfaatin semua sudut bentuk yang ada di kamar ini karena emang kamarnya itu benar-benar minimalis, simpel banget dan enak diambil dari sisi mana aja. Dan gak cuman sampai di situ. Menariknya kamar ini punya jendela yang benar-benar besar, bahkan ini sebuah pintu ya yang menghubungkan ke balkon di mana kita bisa menikmati sunset di belakang sana. Kalau sore karena ini udah malam. Jadi kita menikmati bintang. Sama halnya seperti kitchen tadi, kamar mandi juga menjadi bagian yang memiliki daya tarik tersendiri dari sebuah rumah. Pastikan untuk ngambil footage sebanyak-banyaknya, baik itu pakai gimbal maupun handheld. Dan kalau ada drone itu juga bisa lebih bagus lagi karena kalian bisa mendapatkan footage aerial di situ. Kita udah dapat semua footage-nya, sekarang kita lihat bareng-bareng hasilnya bakal seperti apa. Itu dia. Thank you.
maksudnya dapat kan? Nah, dalam pemilihan lagu itu penting banget ya, karena itu adalah step paling lama ketika pembuatan video. Karena musik yang berkualitas itu sangat bisa menghidupkan sebuah video, selain color grading dan trik-trik editing yang lain. Seru kan behind the scene-nya kita bikin real estate video kali ini? So, buat kamu yang mau bangun rumah, silahkan hubungin ini ya, Instagram di bawah ini, Taufik Archi, atau bisa DM ke aku langsung. Kita bangun bareng-bareng rumah impian kamu. Design and build your dream. Dan buat kamu yang punya rumah pengen dibikin video, silahkan hubungin ke email ataupun ke DM Instagram. Gimana? Mau bikin video estate lagi nggak? Kalau kalian mau, silahkan tinggalin di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Silahkan subscribe dan like video ini kalau kalian suka. And I will see you in another video. Akhirnya kelar juga. Hooray. Kita mau makan sesaat ini bareng Archie. Oh ya, thank you Luci. Ibu terawih. Iya. Wah, mantap. Ini dia. Kita makan dulu berbuka puasa. Oke, ya Allah. Thank you ya. Itu di syuting loh, Pak. Oh. Makan. Iya. Yeah. Sehat. Yoi. Lambung kanan sehat, lambung yeah. Kiri sehat. Kanan kiri oke. Biar enggak ngeblak. Yo, buka ya Ci. Ya. Poso tetap laku. Laku, ngen bisanya saya sangat. Kita ngambing dulu. Ngambing dulu guys. Dah.